Kita ambil beberapa perkara sebagai contoh. Bila kata Islam, dia ada panduan dia, guide pada yang kedua tadi. Antaranya ialah Allah memerintahkan kita supaya bersolat. Tapi ramai tak? Ya, nama dalam IC Islam dan dianggap beragama Islam, tapi dia sendiri tinggal semayang. Jujur, ada ke tak ada? Ada. Jadi boleh tak kita nak meletakkan inilah yang dikatakan Islam tu cuma tinggal nama? Ada orang yang kaya tetapi lari daripada bayar zakat. Benda ni tuan-tuan tak boleh nafi. Bukan semua orang, tapi nak habaq ada. Dia Islam, dia kaya, haul dan nisab mungkin cukup bagi dia, tapi dia tak mau bayar zakat. Puasa bulan Ramadan 30 hari yang diwajibkan, ada yang tinggal, ada yang tak puasa langsung walaupun dia kata dia seorang Islam. Ada. Haji langsung tak punya niat nak pergi ke Mekah, tapi Bangkok dia boleh sampai, London dia boleh sampai, Paris dia boleh sampai, UK dia boleh sampai. Tapi punya niat untuk sampai ke tanah suci, langsung tak ada dalam diri dia. Ini juga berlaku kepada sebahagian. Bagaimana juga dengan peraturan-peraturan hidup tuan-tuan dan puan-puan? Hari ini dalam sistem ekonomi yang ada sebahagian besar berteras dan berasaskan kepada riba. Dan kita tahu dalam agama kita riba ni halal ke haram? Riba ni halal ke haram? Haram. Tetapi ada sebahagian umat Islam yang berinteraksi dengan amalan riba. Walaupun jelas haram di sisi Islam. Bagaimana pula cara kita berpakaian, cara kita berfashion hari ini? Dan mungkin mata tuan-tuan tak terlepas pandanglah, yang kita kira lah, kita tak pernah pergi tanya orang pakai seksi ke hang ni Islam ke tak. Tapi kita anggap pada pandangan kasar tu orang Islam, Muslim, Muslimah seperti kita. Tapi bagaimana sebahagian besar berpakaian hari ini? Yang Nabi juga sebut dalam hadis-hadis, di akhir zaman ni orang akan pakai macam mana? Ketat-ketat, sendak-sendak, nipih, jarang-jarang. Berlaku tak? Berlaku tuan-tuan dan puan-puan. Kita ambil contoh pelaksanaan lain. Yang ni saya pernah keutarakan sebelum ni dan di mana-mana, sebagai bentuk pemikiran kritis kita tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita tengok perkara-perkara yang dianggap larangan dalam agama, agama larang benda ni, tetapi kenapa benda ni masih ada, benda ni wujud dalam masyarakat? Saya selalu cuba umpamakan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Sekiranya kita berjalan memasuki mana-mana lorong, kita akan jumpa 5 orang lelaki, 5 orang pemuda. Yang semua tu melakukan aktiviti yang sama. Apa dia? Minum khamar, minum arak. Secara jujur, dalam Islam memang diharamkan minum arak. Minuman-minuman yang memabukkan, minuman-minuman yang dianggap menghilangkan akal, menafikan pemikiran rasional. Dan semua tu minum arak. Dan bila kita panggil berhadapan dengan kita sebagai contoh, rupanya di hadapan kita itu kita tidak berseorangan. Pemuda pertama mungkin beragama Islam, pemuda kedua mungkin Kristian, pemuda ketiga mungkin Yahudi, pemuda keempat mungkin Hindu, pemuda kelima mungkin Buddha. Tapi aktivitinya sama, minum arak. Kalau kita mempersoalkan kepada 5-5 pemuda ini secara jujur, wahai saudara Islam, sebenarnya kamu minum benda ni dalam agama kamu halal ke haram? Dia akan jawab apa? Dia akan jawab apa? Gagak. Dia sedang minum arak contoh, tapi kalau kita tanya jujur, jawab jujur, dalam agama kamu benar tak minum minuman ni? Apa jawapan dia? Apa jawapan dia? Haram. Kalau tanya agama Kristian, minum arak dalam agama dia haram ke halal? Haram ke halal? Haram. Yahudi? Haram. Buddha? Oh, Buddha lagi lah. Haram. Hindu? Haram.
Minuman yang memabukkan haram, 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 haram. Baik. Secara rumus, boleh dikatakan hampir semua agama mengharamkan benda yang memudaratkan akal, benda yang memabukkan, menafikan rasional dan logika ini. Tetapi satu persoalan, bila kita kata semua agama yang agama ini dominan di tempat kita mengatakan arak ini haram, jujur, kritis kita, sebenarnya benda ni perlu ada di tempat kita bila mana dalam masa yang sama persoalan tadi dikeluarkan, tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh, haram, 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 yang menantang ni perlu ada, siapa nak minum sebenarnya? Islam tak boleh. Hak tu tak boleh. Hak ni tak boleh. Hak ni tak boleh. Hak ni tak boleh. Jadi benda ni kena ada tempat kita, siapa hak nak minum sebenarnya? Ha, mana pengerusi? Pengerusi, siapa nak minum sebenarnya? Dah, kita ambil secara jujur tadi, dah hak ni pun haram, hak ni pun haram, hak ni pun haram, hak ni pun haram. Jadi benda ni perlu ada, why? Why dia perlu ada? Dah semua tak boleh. Jadi ada juga. Bukan kata ada dalam bentuk ni. Ada dalam bentuk karton. Bahkan lebih jauh sampai dibina kilang. Siapa nak minum sebenarnya? Tak, jujur saya tanya. Siapa nak minum sebenarnya? Yang akan minum siapa tuan-tuan? Yang akan minum ialah pelanggar-pelanggar bagi semua agama ini. Dia akan terobos agama dia, dia akan langgar aturan agama dia. Walaupun agama dia kata tak boleh, dia akan langgar. Jadi minuman ini ada sebenarnya untuk mencipta satu kret golongan-golongan yang melanggar batasan agama masing-masing.